Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ilham Presitio. Pada kesempatan kali ini gue akan bikin tutorial, yaitu tentang game ya. Game yang gue akan review kali ini adalah Cardational. Itu adalah game tunanetra ya. Oke, tanpa berbahasa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke guys, sekarang kita masuk lagi ke aplikasi atau kita masuk ke aplikasi Cardational-nya. Ini Cardational kita masuk. Nah, jika yang baru install silakan di sini kasih nama ya. Sebentar, ini ada iklan. Nah, di sini kasih nama. Sebentar. Di sini kasih nama ya. Jangan lupa. Nah, kebetulan di sini saya sudah kasih nama. Lalu di sini misalnya saya ingin ada kategorinya sih di sini. Ada belajar, ada soal, kalkulator, ada game, ada FB, ada line, ada IG, rate, dan share. Di sini misalnya saya pilih soal. Kita cari soal. Kita klik. Nah, di sini kita bisa dipilih nih mau SD, SMP, SMA gitu ya. Di sini gua akan coba pilih SD. Di sini ada kategori lagi. Ada kelas. Nah, kebetulan di sini gue pilih kelas 1. Nah, kita klik kelas 1. Nah, di sini juga ada mata pelajarannya, guys. Nah, ini 60 ini tadi gua sempat memainkan matematika dan berhasil menjawab berapa ya? Lupa, dan gua mendapatkan nilai 60. Sekarang nah, ini kan bahasa Indonesia masih 0. Di sini gua akan coba bermain bahasa Indonesia. Klik. Halo, sap ke kanan. Nah, itu ada guk guk guk. Nah, itu suara apa? Di sini ada pilihannya, ada kucing, anjing, ayam, kelinci. Yang suaranya guk guk adalah anjing. Kita klik. Nah, jawaban Anda benar. Sekarang kita cek lagi soalnya, kita baca. Berbicara harus. Kita klik sopan. Nah, benar guys. Di sini ada bunga itu. Di sini kita pilih apa ya? Coba kita klik siramlah. Nah, benar ternyata teman-teman. Nah, di sini ada penulis seperti ini. Lantai itu. Kita klik sapu lah ya. Mangkara. Mak tahu masa lantai dimakan? Gitu kan guys. Sekarang kita baca lagi soalnya. Yang makan roti ialah. Dina makan roti, yang makan roti adalah Dina. Dina. Dina dan Nadi. Kita pilih Dina. Lalu kita cari lagi soalnya. Pagi Bu. Kita pilih pagi. Aduh, salah teman-teman. Harusnya mungkin selamat atau apa tadi ya, lupa. Sekarang kita baca lagi soalnya. Mari silahkan. Di sini kita masuk, kita pilih masuk. Jawaban Anda benar. Benar teman-teman. Kita balik lagi. Mata untuk kita pilih melihat. Jawaban Anda benar. Lalu kita pilih lagi. Huruf I, B, U bisa disusun menjadi letter ibu. Kita klik. Jawaban Anda benar. Kita baca lagi soalnya. Tidak membaca bu. Tidak membaca bu. Tidak membaca bu. Nah, di sini gua agak bingung nih guys. Kita kita tidak membaca bu. Saja. Ida. M A M B A C A. Membaca. B U. Bu. Apa nih bu, apa di sini? Ada bunyi. Ada bulu. Ada ku. Ada sa. Tapi ku. Jawaban Anda benar. Benar teman-teman. Sekarang kita baca lagi soalnya.
Kata yang menggunakan huruf B adalah. Kata yang menggunakan huruf B adalah Budi. Kita coba klik Budi ya. Nah benar teman-teman, sekarang kita cek baca lagi soalnya. Aku berbentuk bulat, aku dipakai orang menonton hiburan, aku ada di lapangan, aku adalah. Nah sini kita pilih bola tenis, bola kas, bola sepak, bola tangkis, bola sepak. Bola sepak. Jawaban Anda benar. Kita baca lagi soalnya. Kata rajim, tiga kata rajim terdiri dari huruf. Tiga, empat, lima. Berapa ya? Rajin. Kita coba lima. Nah benar teman-teman. Hujan deras sangat. Susunan kalimat yang benar adalah. Kita di sini susun kalimat. Hujan turun deras sangat. Sangat sangat turun hujan deras. Hujan turun sangat deras. Nah ini kita klik. Kita baca lagi soalnya guys. Maka kursi dipakai untuk tempat. Maka duduk. Duduk ya guys. Jawaban Anda benar. Kita cari lagi. Bangun pagi, tempat tidur harus. Bersihkan. Kita klik. Jawaban Anda benar. Rina bunga dengan air. Menyiram, menyiram. Jawaban Anda benar. Tepuk lagi. Sebut benda lemari ini. Susunan kalimat yang benar. Siap. Benda ini lemari ini benda ini ditanya soal. Benda ini disebut lemari. Nah ini kita klik. Jawaban Anda benar. Halo. Pernah pantai. Aku pernah ke pantai. Aku pernah ke pantai. Susunan kalimat yang benar adalah. Kita cari guys. Pantai. Aku pernah pantai. Aku ke pantai. Aku pernah ke pantai. Nah ini kita klik. Jawaban Anda benar. Oke kita baca lagi soalnya guys. Ikan 20. Ikan hidup. Udara, air. Air. Jawaban Anda benar. Tutup. Nonton video 4.5. Oh, sorry guys. Malah ke YouTube. Sorry. Aplikasi sorry guys. Baru file saya. Sorry. Cerdas Sonal. Nah, ini. Laptop. Ada iklan guys, kita lewati nonton saja. 400 gratis. Tutup. Install. Tutup. Kita tutup. Cerdas Sonal. Nah, di sini. Simpan nilai. Ada pemberitahuan seperti ini. Lanjut. Ada lanjut. ILHHM Bahasa Audio. Materi bahasa Indonesia. Total nilai 95. Karena saya salah satu ya kalau nggak salah tadi. Selamat Anda lulus di bahasa Indonesia. Nah ini ya. Selamat Anda lulus di bahasa Indonesia. Simpan nilai. Nah kita simpan aja nilainya. Tuh kita save. Nilai sudah tersimpan. Kalau sudah kita pilih lanjut. Aplikasi terbaru. Nah oke guys, mungkin cukup sekian ya permainan internet apa cerdasional ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terlalu banyak kesalahan. Wairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.